Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan peringatan channel John. Kali ini kita mau masuk ke dalam rumahnya. Eh, wis dibuka, ditutup sih ya, itu itu ayo. Nah ini rumahnya, kamarnya. Saya tunjukin apa aja yang ada di dalam. Oke, lanjut. Halo, kita masuk John. Kita masuk langsung di depan pintu itu ada almari. Almarinya cukup klasik, cukup klasik atau ini irit ya, sudah dibilang irit. Untuk plafonnya juga lumayan pendek, tapi tidak wapalah untuk area uh, area kamar aja kan tidak apa-apa ini. Ini bagus banget. Ya. Untuk lang area depan langsung kita ke kamar mandi. Wih. Ini kamar mandinya juga sangat bagus, ada sekat kaca plus ini kloset, klosetnya dapat kloset yang duduk. Nah ini bagus John, bisa buat inspirasi untuk kalian yang mau renov rumah. Itu area tempat handuk, itu kalian bikin dari kayu dan seakan-akan kayak tangga oke okay. dan ini untuk area mandinya sudah pakai shower plus ada tempat cuci tangan John ini juga unik ini pakai batu eh, seperti batu ya ini ya batu apa ya ini batu tikrawak lah ini murah kayaknya John ini saya pernah nawar ini berapa ya harganya ya kalau nggak salah cuman sekitar 900 ribuan ini Wah ini ini juga inspirasi buat kalian yang mau renov ini bisa tempat uh, apa ini sikat gigi ya kak ya sikat gigi ya dan ada kacanya yang cukup besar lampunya tidak enak jam. Oke. Okay. lanjut ke area tempat tidurnya dapat dua bed untuk ini satu orang satu orang ya memang untuk dua orang ini kamarnya ini bagus juga untuk area kamar ini bisa buat inspirasi juga ini batu alam yang candi terus di finishing pakai clear aja penataannya seperti batu bata bagus nah ini juga bisa buat inspirasi John ini lukisan emak-emak ngelua apa ini mente ya pak eh John Iya, iya Pel, ya? ya. Oh, gitu ya. Ini bagus, ini karya Jogja memang kota seni jadi ya pantas lah. Untuk pelapon sudah drop ceiling, sudah bagus. Kita coba hidupin ya jannya. Ini lampunya nanti, Udah ketemu, Untuk lampunya ini coba kita hidupin ya, nih ya ini ada spot-spotnya yang banyak di pojok-pojok cuman kayak ini udah agak udah agak kusem ini dan. dan ini untuk ada lednya yang di plafon ini kurang bagus ini tapi ya lumayan lah dan <tuh> untuk area TV nya pun belakangnya itu dikasih seperti batu alam dan untuk rak TV nya ini juga sangat keren Sangat rapi, kabel-kabelnya tidak kelihatan. Dan di sini kalian dapat fasilitasnya kopi gratis sama air. Oke, dan ini viewnya yang langsung danau. Tadi kan saya pernah bilang di video ini sebelumnya, kalian kalau mau nginep di sini pastikan mau yang di area danau atau belakangnya itu taman kalau yang belakangnya danau itu seperti ini sebenarnya kalau bisa dibilang itu bukan danau sih John tapi lebih ke kolam ikan mungkin ini ya dan ini temboknya juga di finishing pakai kamprot kamprot terus dicat seperti coklat-coklat gitu ini bagus untuk area balkon belakangnya sangat misturasi ini dari kayu-kayu yang ini banyak kelihatan kusam cuman malah terlihat rustic ini dan untuk kusennya juga terlihat lebih besar dari biasanya ini kalau biasanya saya ngerjakan di perumahan itu ukurannya kan 714 kalau ini sekitar 10 lebih ini kayaknya John. 10an ini John. dan terlihat lebih kokoh oke begini aja John. dan ini ada ikan-ikannya ikan-ikannya yang sangat besar-besar ini ikan koi dan kalian kalau bawa anak ke sini saya pastikan betah karena view-nya sangat indah untuk area kolamnya ikannya itu sangat-sangat banyak tapi dikasih pakan enggak dikasih pakan enggak jam? oh udah habis udah habis oh masih nah ini dikasih tapi cuma satu satu oh, apa ini? sak plastik John, beran John coba aku nanti beli lagi kalau kalian mau kalian bisa beli mungkin di resepsionis oke okay. dan untuk ini area lantai ini ini pakai keramik ukuran berapa ini John ya? 15 ini ya? kurang lebih 15 ini kayaknya 15 dari 15 di tatanya itu zigzag tapi terlihat sangat bagus dan istimewa oke segitu aja nanti kalau sempat tak kasihkan footage footage untuk area kolam terus area kamar area lantai tadi yang kita spot nanti tak kasih viewnya seperti apa kalian like aja kalau memang suka dislike aja kalau memang nggak suka dan hotel mana yang kalian mau review kalian komen di bawah kalau memang nanti saya sempat seperti biasa sempat dan saya punya uang saya akan coba review saya tunjukin ke kalian harganya berapa worth it enggak kalau harga segini ya lumayan worth it enggak worth it sih dan. tapi ya yes, lumayan lah daripada di rumah ya loh ini ikannya gede-gede oke terima kasih assalamualaikum see you